Halo, welcome guys. Selamat datang kembali di channel ini. Oke guys, di video ini tuh aku mau ngasih tahu ya guys ya tentang book ya guys ya. Ini booknya itu ada di Defend Line Zero sini, ya kan? Terus ini terserah lah kalian mau main yang normal boleh, main yang hard boleh. Nah, booknya ini sebenarnya berguna untuk newbie ya guys ya. Bahkan bukan cuma newbie ya, untuk player yang sudah lama pun, wah ini booknya sangat enak ya guys ya. Booknya itu bisa unlimited amonnya turret guys. Nah, karena gini guys, di mode game yang ini ya guys ya, yang dua ini sebenarnya itu karakter kita mau sebagus apapun ya statsnya ya, nggak akan menang sama NPC-nya guys. Jadi ini itu modelannya itu sistem gamenya itu kan mirip kayak Arknek yang lama gitu guys. Jadi ini sebenarnya kayak tower defense gitu loh guys. Kecuali si Haru ini ya guys ya. Wah, kalau Haru di sini oke ya guys ya. Yang enak di sini tuh menurutku nomor satu itu Haru, nomor dua itu Katya. Tapi Katyanya yang mode splash ya guys ya. Kalau selain dua itu menurutku wah nggak ada yang enak ya di sini ya. Kurang lah menurutku ya guys ya. Oke, yuk kita langsung masuk. Kita tes di solo aja ya guys ya. Nah, oke guys. Ini cara booknya gini guys. Kalau kalian masuk sini, ini kan dia nggak ada pelurunya nol ya guys. Kalian nggak bisa nembak kan ya. Nah, ini caranya biar dia itu pelurunya unlimited ya guys ya. Alias 99 lah, kalian gini. Luangin peluru, oke. Terus kalian pencet reload sama kalau di komputer kan F. Jadi reload F gitu. Tet. Aduh, sorry guys. Aduh, tuh. Nah, itu guys ya. Tuh, langsung 99 lah. Ini enak ini guys. Oke. Kalau yang DC ini lumayan susah ya guys ya. Karena apa guys? Karena yang DC ini lebih nggak delay dibandingkan yang Asia ya guys ya. Kalau yang Asia itu nge-triggernya lebih gampang karena memang lebih delay ya. Jadi mungkin kalau yang user Android atau user HP, itu kalian HP-nya ditaruh aja di lantai gitu guys. Ya kan? Terus kalian pakai dua jari, reload sama F itu dipencet barengan. Klik gitu guys ya. Cet gitu. Reload F gitu. Dan ini misal kalau kalian habis pelurunya gitu ya guys ya, kalian tinggal sama aja lakuin hal yang sama guys. Bentar, ini agak susah memang ya guys ya kalau yang di. Nah, dan berikutnya di sini ya guys ya. Begitu kalian masuk sini ini kan ada gambar 3 ya guys ya. Nah, karena kalian sudah tahu bug ini ya, kalian itu usahain fokus yang pertama guys. Yang pertama ini naikin damage-nya turret. Yang pertama itu guys, itu buff-nya. Nah, dapatnya dari sini guys. Nah, kalian ngancurin yang ini loh. Nah, tuh lihat. Kalian hancurin ini aja. Yang lain udah nggak penting nih kalau gini nih guys ya. Kalau yang tengah itu biru ya guys. Nah, yang ini loh. Yang biru ini buff yang tengah itu guys. Kalau yang peti ini yang bawah itu guys. Kalau yang ini guys, ini sebenarnya amonya untuk turretnya guys. Tapi karena kita sudah tahu bug untuk amonya turret, jadi itu nggak usah diambil ya. Nah, di rumah sini loh guys yang banyak. Nah, kalian masuk rumah sini guys. Cari ini dah. Tuh, ya. Ini sebenarnya bug ini aku juga baru tahu hari ini ya guys ya, dari salah satu viewer aku ya guys ya. Makasih buat yang udah ngasih tahu bug ini ya guys ya. Kalau gitu videonya sampai sini dulu ya guys ya. Makasih buat yang udah nonton, like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di next video atau live streamingku. Bye bye guys. Bye bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.